Pemirsa, puncak karya memungkah ngan tegelinggih ngeresi gana mendem pedagingan warespati kalpe miwah dudusan alit. Kemargiang ring pura dalam Majapahit, kawitan pasekubayan Banjar Gambang mengui Badung. Nemonin Raina Anggara Kasih Medang Sia, tanggal 10 Maret warsa kali tali kali dasa. Deng sejeroning pemargin upacara karya memungkat ngentek lingge pecaruan resigana mendem pendagingan miwa respati kalpe pedudusan alit sampun memargi selami kali wuku edan karya keduluran upacara matur pioning netegin ngingsah miwa nunasirta ring tanggal 5 Maret sanirin sampun kemargiang upacara ngresigana miwa mendem pedagingan radis tegak piodalan sepisanan puncak karya respati kalpe kemargiang namonin Anggar Kasih Medang Sia, tanggal 10 Maret Rainani Dibi sani kepuput oleh tigang diri suningi, inggih punika ide pandita Empu Putra Yoga Paramedaksa, saking Griya Agung Batursari Banjar Gambang mengui, ide pandita Empu Nabi Acarya Nanda, saking Griya Mumbul Sari Serongga Gianyar, miwa ide pandita Empu Nabi Darmaya Purusa Paramedaksa, saking Griya Agung Giri Nata, Banjar Gaduh Kabe-Kabe Tabanan. Manut penglingsir pasekubayan ide pandita Empu Putra Yoga Paramedaksa, sejurni upacara warspati kalpe pedudusan alit ni puniki sampun anut ring ajan dewa tatwa widi tatwa miwar ari angon antuk undagan nisa sanipini sederhana antuk mendaging sarining yatnya semasih mempergunakan warspati kalpe pedudusannya pedudusan alit dan tidak mempergunakan bagio pulau kerti masih sampai mempergunakan ini penyejak. Jadi penyejak di Caru dan penyejak di Pengenteg. Ide pandita Empu Putra Yoga Paramedaksa ngewowohin pinaga edan upacara kemargiang pecaruan nganggen serana ayam mancasate miwa walungan bebek pinaga uluning resigana. Tiosan punika puncak karya kedagingan upacara warspati kalpe pedudusan alit karya memungka miwa ngentek linggi sani pinaka suwadarma pertisentana antuk ngelinggihang diwoyang talar ide betara meparayangan ring puru dalam Majapahit kawitan pasekubayan Banjar Gambang mengui sani keempon oleh satu kutus paun. Sejeroning pewangunan pura, sampun kepuputang dawuk warsa kali talis jengolas, antu wantuan saking pemerintah Kabupaten Badung melarapan fraksi PDI Perjuangan, sani ngicenin dana hibah kali 0,5 miliar rupiah. Pemidab-dab kewintanan seranu upekara, sahering pemargin upacara, kewantu saking swadaya semetuan pasak kubayan sejebak Bali, luiri pasak kubayan Banjar Buleleng, Kalianget Tangguwesil, Duku Selmadek Tabanan, Banjar Anyar Suradadi Tabanan, Wanahayu, Ampedan Tabanan, Abian Tuung Kediri Tabanan, Beringkit Mengui, Bongka Sepetang, Kuwu Mengui, Sobangan, Nyelati Sembung Mengui, Miwa Kesiman Denpasar, Sataler Banjar Gambang Mengui. Ini murni dana ibah dari pemerintah Kabupaten Badung. Nilainya cukup fantastis, ya, 2,5 miliar. Kalau dana upokare yang warespati kalpo alit ini, itu murni adalah swadaya semeton. Murni swadaya semeton yang diperkirakan kurang lebih estimasinya sekitar 275 juta.